Kurang dari 5 hari lagi, laga antara Indonesia All-Star menghadapi tim asal Korea Red Spark bakal dimainkan di Indonesia. Tepatnya di Indonesia Arena yang bertempat di kompleks area Stadion Gelora Bung Karno. Laga itu sendiri akan dimainkan pada tanggal 20 April, di mana hari ini para pemain dari tim Red Spark diketahui telah mulai terbang dari Korea menuju Jakarta. Ini tentu menjadi momen yang telah sangat dinantikan oleh para penggemar tim Red Spark, dengan deretan pemain-pemain bintangnya seperti Park Yemin, Chong Hoyong, hingga Yeom Yeson. Mereka nantinya bakal kembali bertemu dengan Mega dan Jia, yang sudah berada di Indonesia beberapa hari yang lalu, di mana laga tersebut juga bakal jadi laga perpisahan atau laga terakhir yang dimainkan Mega dan Jia bersama tim Red Spark. Para penggemar bola voli di Indonesia pastinya sudah tak sabar dengan laga uji coba atau fun game bola voli antara tim Red Spark menghadapi Indonesia All-Star. Laga yang dipromotori oleh LPDUK, yang merupakan lembaga pengelola usaha Kemenpora itu, akan dimainkan pada 20 April 2024, tepatnya di Indonesia Arena. Laga ini tentu akan jadi ajang yang sangat menarik bagi para pecinta voli Indonesia, terkhusus bagi mereka yang selama satu musim terakhir selalu mengikuti performa Mega bersama timnya Red Spark di Liga Voli Korea. Tentu akan jadi ajang yang menyenangkan melihat secara langsung bagaimana Mega bermain dengan kostum tim Red Spark kembali dan menghadapi para pemain bintang bola voli di Indonesia yang tergabung dalam tim Indonesia All-Star. Kedatangan tim Red Spark. Melalui akun media sosial para pemain dari tim Red Spark, diketahui bahwa hari ini, 16 April, para pemain dari tim Red Spark tengah berada di Bandara Korea untuk sama-sama terbang ke Jakarta. Lihatlah story dari akun Enjin. Nampak dirinya dengan beberapa pemain Red Spark tengah berfoto bersama sembari menunggu penerbangan ke Jakarta. Atau foto dari pemain lainnya berikut ini. Atau mungkin ini, bahkan melalui story-nya, Yeom Yeson yang dikenal sangat dekat dengan Mega saat keduanya bermain di Korea, mention sosok Mega dengan caption di story-nya, "See you soon," atau "Sampai ketemu segera." Diprediksi para pemain ini akan tiba di Jakarta hari ini. Tim asuhan pelatih Ko Hee Jin itu selanjutnya akan berada di tanah air selama 5 hari 4 malam sampai 21 April. Baik untuk menjalani makan malam bersama, meet and greet dengan fans, hingga menjalani laga uji coba yang merupakan agenda utamanya. Seperti kita tahu, tujuan dari acara ini sekali lagi adalah meningkatkan industri olahraga voli Indonesia. Seperti yang dijelaskan Menteri Olahraga Dito. Reuni yang dirindukan. Setelah terakhir kali bermain bersama di partai playoff ketiga, dengan saat itu Red Spark dikalahkan oleh tim Pink Spider, pada 20 April nanti kita dipastikan bakal diperlihatkan bagaimana Mega, Jia, dan deretan pemain Red Spark akan bereuni untuk bermain bersama kembali di satu tim yang sama. Seperti kita tahu, di laga bertajuk Fun Volley Match antara Red Spark kontra Indonesia All-Star tersebut, Mega tak akan bermain untuk tim Indonesia All-Star. Sebaliknya, Mega akan bermain untuk tim Red Spark bersama dengan Jia yang telah berada di Indonesia. Tentu kita akan kembali diperlihatkan bagaimana Yeom Yeson yang merupakan setter dari tim Red Spark bekerja sama kembali dengan Mega sebagai opposite hitter dan Jia sebagai outside hitter. Belum lagi dengan dua middle blocker keren yakni Chong Hoyong dan juga An Jin, serta libero Nohran hingga penerus Lee Soyoung yakni Kim Sein. Para pemain dari tim Red Spark itu nantinya bakal bertanding menghadapi deretan pemain All-Star Indonesia seperti Aulia Suci, Mediol Yoku, Wilda Nur Fadila, Sheila Bernadetta, hingga Agustin Wulandari dan juga Yola Yuliana. Deretan pemain bintang yang juga menjadi kerangka utama skuad timnas bola voli Indonesia. Indonesia Arena mencuri perhatian. Pertandingan yang akan dimainkan di Indonesia Arena ini sendiri tak hanya mencuri perhatian dari Indonesia, tapi akan mencuri perhatian media-media di Korea.
Bahkan sebelum laga dimulai saja, stadion yang akan digunakan sebagai tempat pertandingan, yakni Indonesia Arena, telah berhasil membuat media di Korea cukup terkesan. Salah satunya karena kapasiti dari stadion ini yang sangat besar. Pertandingan di Arena Indonesia berkapasitas 16.000 kursi, mega power, tulis headline pada media MK Sport. Meski Korea sebenarnya memiliki stadion-stadion bola voli yang sangat besar dan modern, namun jika melihat jumlah kursi penonton di Indonesia Arena yang mencapai 16.000 kursi, maka jelas itu adalah jumlah yang sangat besar, yang bahkan bisa mencapai 2 hingga 3 kali lipat gimnasium di Liga Voli Korea. Sebut saja markas Red Spark, Chungmu Gymnasium, memiliki kapasitas 5.000 kursi. Sedangkan kandang Hill State yang saat ini jadi pemuncak klasmen, Suwon Gymnasium, 4.317 penonton. Kandang iPeppers, Yeonju Gymnasium, dan markas Pink Spider, Samsan World Gymnasium, punya kapasitas yang lebih besar, 8.500 dan 7.140 kursi. Besarnya kapasitas Indonesia Arena itu tentu diharapkan membuat sajian pertandingan Red Spark kontra Indonesia All Star semakin menarik untuk disaksikan. Dan tentu saja bakal jadi pengalaman hebat untuk para pemain yang bermain di atasnya. Jadi, sudah gak sabar kan untuk menantikan para pemain Red Spark bereuni dengan Mega Dencia kembali dan bermain secara langsung di Indonesia. Menghadapi tim Indonesia All Star yang juga bakal dihuni oleh deretan bintang-bintang bola voli Indonesia dengan stadion super megah, Indonesia Arena yang hampir dipastikan bakal diisi penuh oleh para penggemar. Jelas, ini akan sangat menarik, apalagi jika broadcastnya nanti juga bagus. Gimana menurut kalian? Sudah tak sabar kan? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.